kembali lagi di bertamu ke Genbi.com. Saya Tika Piantoro dan juga Aci. Kita hari ini akan kedatangan tamu spesial, akan membahas sebuah film layar lebar ya. Ini ada judulnya Move On Aja. Di film Move On Aja. Terus waktu sebagai Kalala sebagai Jessica. Iya, ini pacaran ya. Pacaran. Oke, bisa langsung aja. Oh, jadi ngarep banget. Enggak, saya ngarep. Oh, kayaknya. Tapi bisa diceritain gak sih film Move On Aja itu tentang apa sih sinopsisnya? Jadi tentang move on. Move on, Ci. Kamu enggak tahu move on. Aku pindah dari sini ke situ. Aku enggak bisa move on. Kita semua pasti udah pernah dong berada di satu titik di mana kita pengen maju, enggak bisa, pengen mundur, enggak bisa, jadi stuck. Mentok. Ya. Kenapa? Karena kita punya kemauan tapi enggak punya kemampuan. Giliran punya kemampuan, enggak punya kesempatan. Giliran punya kemampuan, kesempatan dan kemauan, keberanian yang enggak ada. Jadi diam aja gitu. Enggak sanggup. Ya udah bingung ya mau move on. Nah, waktu itu kan dalam film Move On Aja ini kan pemeran utamanya Irwan ya. Seorang driver. Driver, ojek online. Ojek online. Terus cinta banget sama Jessica. Berarti ini move on-nya jadi enggak bisa move on dari Jessica. Enggak bisa move on. Oke, gimana itu perannya Jessica seperti apa waktu di Move On Aja? Jessica ini sebenarnya dia kalau dari look-nya gitu ya, kayak cewek gadis-gadis baik gitu. Oh, baik. Tapi ternyata dia pun seperti banyak perempuan juga yang kayak kadang-kadang masih suka mencari-cari hal dalam suatu hubungan supaya terus ada sparks gitu. Dan ternyata di hubungan dia sama Irwan dia tuh gak menemukan itu. Itu kayak juga punya image conscious yang tinggi yang ternyata cuman kayaknya dia yang ngerasa kayak gitu, dia gak dapetin itu dari Irwan. Makanya akhirnya dia ngerasa bosan, jenuh. Biasanya cewek gitu kan udah dapet cowok baik, udah dapet cowok yang setia. Contohnya itu berapa lama itu pacarannya sama si Irwan? Di ceritanya sih enggak. Ya mungkin bisa bilang kayak lama. Sedikit jenuhan ya, 2 tahun. Gitu, jadi perannya Jessica gitu akhirnya ya dia yang melepaskan Irwan. Okay. Dikasih cowok baik, dibilang terlalu baik. Salah emangnya. Coba tapi aja dipukul gitu. Gimana nih cara membangun chemistry-nya nih? Sebelumnya kan kalau misalnya emang nyaman, gampang gitu ya. Kalau nggak nyaman, tapi kalau misalnya nyaman sendiri atau gimana? Atau malah ada cinta gitu ya? Aduh, pengennya. Tadi kan bilangnya ngarep sih emangnya. Ceritain dong gimana ini. Lo nganggap Jessica kerja gue. Iya. Cara membangun chemistry-nya. Jadi tuh sebenarnya tuh enaknya kerja sama Lala tuh gini. Lala orangnya pas nerima job ini juga udah ikhlas. Jadi dia datang sebagai gelas kosong dan kita sama-sama ngisi. Apa adanya. Jadi apa yang dilihat itu bentuk dari ketulusan, kejujuran Lala Carmela dan saya juga. Ya Leo emang udah professional actor. Ditambah juga kita memang dulu pernah kerja sama. Leo pernah jadi model video klip aku. Dan saat itu udah kelihatan Leo bakatnya dalam acting. Kalau misalnya sama ya kayak Leo kalau udah masuk ikhlas menjadi karakternya dia dan punya lawan main seperti itu, akhirnya kayak bisa percaya gitu. Jadi kayak karena bisa dapet percaya itu enak gitu flownya gitu dia. Dengan dialog dengan dia itu akhirnya kita sama-sama punya tujuan yang sama. Bis apa yang ikutan upacara? Ada yang tahu nggak? Ayo tebak, bisa Pak. Ini namanya komika ini. Ada yang tahu nggak? Gak ada. Kopaja. 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 Kering. Kenapa tuh?